Bupati Bintan Robi Kurniawan temui masyarakat Desa Sebong Lagoy dan Desa Pengudang dalam acara ini, Robi menyampaikan program nyata dan aspirasi Pemda Bintan. Pada kegiatan temu wicara bersama masyarakat tersebut, Bupati Bintan mendengar aspirasi masyarakat seperti peningkatan sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Robi juga menyampaikan program-program prioritas Pemkab Bintan pada tahun 2024. Melalui kegiatan temu wicara ini, Robi berharap masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan dicarikan solusi. Usulan-usulan ataupun aspirasi-aspirasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Hari ini, tadi pagi di Desa Sebong Lagoy, kemudian siang ini ada di Desa Pengudang. Nah, yang mana tentu masyarakat berharap ya program-program bisa ya sesuailah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana ya seperti lampu jalan yang memang juga menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan temu bicara itu, Bupati Bintan juga didampingi oleh Sekda Bintan Roni Kartika serta sejumlah OPD. Muhammad, GoTV News melaporkan.